Guys, salah satu berita terbaru tentang sirkuit Mandalika yaitu kenapa race IATC ataupun Asia Talent Cup dibatalkan di sirkuit Mandalika. Apapun, jom kita sama-sama nonton di video reaction Uncle pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, seperti biasa, hari ini kita akan terus lanjutkan kepada salah satu video reaction dan berita terbaru mengenai tentang sirkuit Mandalika. Katanya guys, Asia Talent Cup dibatalkan kerana apa? Dan pada kali ini kita akan kongsikan di dalam video reaction dengan tajuk dan judulnya jangan skip. Kenapa race IATC dibatalkan di sirkuit Mandalika? Jadi guys, apapun, ini merupakan daripada channel yaitu Agus Haryanto guys. So guys, seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Oke guys, tanpa melengkang masa, jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Oke, sudah di sini kita mulai untuk race yang pertama teman-teman. Oke. Oh, sempat lagi ya guys ya, dan sebelum dibatalkan. Dan kru akan mengambil posisi di Marshall. Saat dilepaskan guys, pembalap moto ATC sudah berada di sana dan kru di sini bergegas. Kru ya. Para kru, para tim mengambil posisi di situ dan safety car juga sudah standby. Ya, di sini safety car garis start sudah standby dan mereka semua sudah mendekati tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Para marshal juga standby di sini teman-teman. Kita bisa melihat aksi-aksi laganya sekarang. Ya, alarm sudah terdengar keras. Kenapa tuh guys? Safety car sudah siap di sini. Oke. Bersiap sedia pembalap ya guys. Bel terus berbunyi. Kita tengok juga mengapa ini ya guys ya. Pembalapnya ya. Kita melihat dari depan. Ini dengan pole yang pertama di sini. Rider dari Malaysia ya. Daripada Malaysia guys. Siap sekali untuk rider dari Malaysia. Kemudian di sini ada nomor 17 juga di pole ketiga. Oke. Terus ada tiga belok kan? Ada lagi. Ya, semua berjajar di sini sampai ada 26 pembalap ya, teman-teman bisa lihat. Sampai 26 pembalap di 26 pembalap ya guys. Katanya admin Agus Haryanto. Tidak silap saya ini sebelum dibatalkan, maksudnya sempat lagi lah race dijalankan guys ya. Tapi apapun kita sama-sama kita tonton apakah di sebalik cerita ya. Dan seperti semula, kita tetap bertemu dengan para penggawa sirkuit. Yang sebelah kiri
konsultan yang sangat kejam, tapi berbobot. Di sebelah kanan ada Agus Haryanto yang tidak, yang paling hilang pas saya dicarikan air minum. Wah, rapper lagi beraksi nih. Semua beraksi. MPR juga. Tim-tim kru sedang memastikan. Tim-tim kru sedang memastikan. Ya. Wow. Grand Center favorit Paul ya. Iya loh. Jadi di sini bukan virtual fans lagi. Ini real fans semua. Real fans Asia Talent Cup. Ya, di Tribun Premier juga. Di Tribun, guys. Hampir setengah isinya nih. Kira-kira 15.000 lah. Ya. Wah. Persiapan balap. Persiapan balap lagi. Akan mulai di bunyikan lonceng bel ya. Tanda mulai ngambil warming up start. Oke. Jadi warming up. Warming up akan dimulai dalam 4 menit lagi. Ya, West Grandstand terlihat penuh sekali hari ini. Sangat-sangat penuh. Di ajang race yang pertama. Oke. Ya, ada sesuatu dan lain hal. Hah? Semua rider kembali ke pit. Semua rider kembali ke pit, di pit dock. Ada pagerangan, kita akan nantikan dulu. Oke. Ya. Ngapa ya, guys? Mengapa ya, guys? Semua rider masuk ya ke tempat paddock. Semua kembali ke pit. Mungkin ada sesuatu ya, guys. Kita sama-sama tunggu dan lihat. Jangan skip ya, guys. Ya, jadi berhubung waktu zuhur sudah dekat ya, sebentar lagi azan, jadi di delay sebentar untuk delay mulai race pertama di Asia Talent Cup kali ini. Kita lihat dari dekat spek motor yang digunakan pada Asia Talent Cup, guys. Ternyata seperti ini. Oh, ini seperti ini ya, guys. Bannya dilepas. Bukan bannya, bungkus bannya dilepas. Bungkus ban ditaruh di stang. Dan dilepas. Ini bannya ban Dunlop, guys. Oh, sprocketnya pun, guys. Oh. Rantai motor tuh. Mulus sekali, guys. Pedalnya bannya sama. Terus ini knalpot SC Project. Ya, masih lihat ke teman-teman nih spek. Dari dekat lah ya kita review. Kita nyentuh-nyentuh ya. Kita nggak ada jauh aja. Nah, woi, balik ke pedok. Ke garasi. Pakai bercanda sama bule-bule ini. Bercanda nah, lagi ya, guys. Race-nya tanpa ngidupin mesin ya. Race-nya pakai kaki. Jadi kakinya multifungsi, pertama sebagai penggerak, kemudian nanti kakinya untuk akselerasi juga. Ya.
ada penampakan para YouTuber di sini. Oh. Langsung berani membeli tiket yang termahal. Wow. Tiket premier, ya. Premier Grandstand. Ini harganya sekitar lumayan ini. Lumayan ya tiket. Jutaan lebih nih harganya nih. Jutaan lebih, guys. Ada borong di sini nih tiket-tiket ini. Ya, di sini juga ada YouTuber yang lain nih. Wah. Wow. Ada YouTuber juga. Di sisi kanan juga. Ya, di sela-sela race. Di sela-sela balapan. Rider-rider, guys. Di belakang paddock lagi istirahat, nyari makan. Oh, ya. Oke. Ya, suasana di belakang. Suasana di belakang. Ini masih pekerjaan. Oh, begini masih lagi ya, guys. Dalam situasi pekerjaan lagi ya. Masih sedikit sebanyak lagi ya, perlu diteruskan. Nah, di situ akan dibangun untuk panggung konser ya. Oh, oke. Okay. Jadi ada stage untuk entertainment nanti di saat SBK. Untuk di belakang SBK. Jadi okay. Konser di sana, guys. Ya, kelihatan helipad MGPA heli di sini. Heli. Lah pemandangan di belakang. Oh, suasana di belakang ya, guys. Balkon belakangnya pedok juga. Di kawasan pedok. Kita sama-sama nonton ya, guys. Apakah di sebalik pembatalan tuh IATC, guys? Ya, dari ruangan ke 28. Ruangan 28. Oke. Okay. Sampai ke ruangan yang pertama yang ada di sana, suasananya seperti ini. Persiapan terus dituntaskan untuk USBK. Oh, ini teman-teman yang lagi mengerjakan panggung-panggung ya. Baik-baik, hiburan sendiri. Nah, di kejauhan sini ya, teman-teman tak tunjukin. Banyak sekali yang menonton dari atas bukit di sini. Wah. Nah, itu. Jadi ini bukit yang ada di sisi utara. Ada juga ya. Penonton dari atas bukit ya, dan guys. Para penonton di sini. Penonton-penonton langsung duduk di dekat-dekat batu nisan. Jadi mungkin masih ingat teman-teman yang kalau makam yang ada di lantai pedok kita bilang ya. Okay. Yang dipindahkan ke sini. Oh. Ke sisi utara sirkuit dan pesimis yang masih bisa terlihat jelas ya. Ada rupa batu nisan dan penonton-penonton juga hadir nonton di sini. Kemudian dijaga ketat juga di bawah sini sama aparat ya. Oh, iya iya. Keamanan dijaga agar aman bagi penonton tidak saling dorong karena ini merupakan tebing ya. Ini di luar area sirkuit kita bilang. Dekat tebing tuh, guys. Jalan utama di sana. Ya, persiapan untuk podium dari podium ATC, teman-teman, ada di sini. Ada bahan bakar. Bahan bakar. Ada bahan-bahannya juga di sini. Oke. Okay. Ini Mister bengkelnya juga lagi siapin fairing untuk motor balapnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya di mana asramanya. Oh iya, asrama. Ini para pembalap nih. Nah, ini dia salah satu pembalapnya. Ya, dari Jepang nih orangnya. Dari Jepang. Nah, itu barang-barang mereka itu ada di situ. Ya, VIP-nya mereka ada di situ. Oke. Okay. Dari situ untuk tempat nginapnya, tempat penginapan, guys ya. Siap balapan? Hah? Nggak ikut. Oh, nggak ikut. Kenapa?
salah satu pembalap dari Australia. Oh, daripada Australia. Lagi ngobrol-ngobrol dulu sebelum aksinya. Dan di situ juga. Asia Talent Cup. Wow. Ini suasana ya guys ya. Ya, untuk sponsor dari Idemitsu juga di sini ya. Sponsor. Kita bisa lihat ada sponsor. Sponsor Idemitsu, Honda, Red Bull. Ada Red Bull, ada Alpinestar, Dunlop. Dunlop. Dan PC Project, kemudian ada Nissin, ada Rizoma, ada Alfam, dan ada Galper, dan juga ada DID. DID. Kemudian Sepang. Di sini ada Sepang juga. Sepang International, salah satu sponsor. Wah. Lalu mantap guys. Ada Accenture. Nah, jadi ada 9 ruangan di sini dari 50 ruangan yang difungsikan untuk IRTC, teman-teman. Sembilan ruangan. Ya, di dalamnya semua di sini terlihat ada ban, ada ban bakar, ada juga oli dan sebagainya. Spare juga di sini. Ini lagi di sisi pairingnya. Terbaru dan bisa lebih ringan. Ya, salah satu lagi pembalap yang mau akan siap berlaga sekarang di race yang pertama. Siap-siap untuk mengambil kostum balap. Siap-siap. Ya, seperti ini mereka ngambil helm, sarung tangan, kemudian ada wear pack juga yang diambil. Oke. Dari Jepang. Adu kecepatan. Ya, jadi guys, sedikit ya kita melihat di sini kegiatan yang dilakukan yaitu pencucian beberapa piring. Ini artinya ya tidak ada balapan guys, tapi ini pembersihan dan akan dilakukan pengemasan ya. Pembersihan dan sudah dibersihkan nanti dikeringkan dengan ini dikeringkan dengan angin atau dilap dan kering baru ditaruh di atas ini. Dan sudah rapi, yang sudah bersih sudah rapi, tinggal dimasukkan ke dalam kargo lagi. Jadi tidak ada balapan lagi ya, balapan ATC-nya dibatalkan. Nah, entah apa alasan yang dibatalkan kita belum tahu dan nanti kita akan informasikan lagi ke teman-teman semua ya. Mungkin ini dulu info yang bisa kita bagikan ke kalian. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman lihat ya, para pembalap ATC membawa helm dan glove serta wear pack kembali ke base camp untuk melakukan packaging atau pengemasan dari barang-barang aksesoris balap mereka. Jadi balapan 1 dan 2 ATC ditiadakan, dibatalkan guys. Ya, terlihat sejumlah kesibukan juga di sini, pembersihan dari fairing motor.
ya, dibesekan, disabun dan dikemas, kemudian akan dikirim lagi ke daerah asal. Oh. Dibatalkan ya guys ya. Penonton-penonton guys di atas tribun. Pembalap-pembalap moto guys. Wah. Pembatalan oleh FIM dikarenakan jumlah marshal yang kekurangan, di mana butuhkan 8 orang per pos. Namun yang ada 4 orang per pos. Oke. Oke. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel yaitu Agus Haryanto, di mana kita melihat kondisi keadaan situasi seperti pembalap bersiap sedia daripada awal sehinggalah dibatalkan, dan apa yang kita lihat ataupun apa yang kita nonton disebabkan kenapa batalnya di sirkuit Mandalika yaitu race IATC ataupun Asia Talent Cup, disebabkan karena kekurangan jumlah marshal guys. Nah, jadi marshal ini sebenarnya memang sangat-sangat penting ataupun antara aset yang sangat-sangat penting dalam sesuatu perlombaan guys. Jadi itu yang kita nampak, dia mengatakan tentang marshal perlukan 8 orang per pos, tetapi namun mempunyai 4 orang sahaja guys. Jadi guys, ini merupakan antara yang amat dititik beratkan guys. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah sempat jugalah Asia Talent Cup ini ada beberapa race-race yang telah pun dilakukan, tetapi namun race pertama dan race kedua itu dibatalkan. Tapi apapun, insya Allah kita akan doakan sirkuit Mandalika ini, orang kata pada tahun akan datang Asia Talent Cup akan dilakukan, akan dilaksanakan dengan lebih baik, dengan marshal yang lebih baik, dengan marshal yang orang kata dapat menampung jumlah apa yang dilakukan ataupun apa saja perlombaan yang ada di sirkuit Mandalika guys. Oke guys, serius guys, sirkuit Mandalika sangat-sangat keren guys, banget mantap guys. Ya, apa yang kita nampak, viewsnya memang seperti biasa, kita nampak sangat-sangat indah dan sangat-sangat cantik. Oke guys, bagaimana reaction Uncle pada kali ini? Jika lo Anda sukakan kepada reaction Uncle, jangan lupa guys, like, comment, share dan juga subscribe channel ini, karena channel ini banyak kita mempelbagaikan video-video reaction, berita-berita terbaru dan juga info-info terbaru. So guys, itu saja. Jangan lupa bubuh di ruangan komentar Anda jika ada beberapa perkara yang boleh Anda kongsikan, maklumat dan juga info berkaitan tentang sirkuit Mandalika. So guys, itu saja. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.